Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran pada tahun 1315 Masehi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang kesatria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan, tapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya tersebut. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di Tanah Suci Mekah. Namanya adalah Sayyidina Ali. "Aku ingin bertemu dengannya," ungkap Raden Kian Santang. "Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi," ujar si kakek. "Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Waktu itu Banten masih menjadi daerah Pasundan. Kian Santang harus berganti nama menjadi Galan Trang Setra. Dua syarat yang disebutkan oleh kakek tua tersebut tidak menjadi penghalang." Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galan Trang Setra. Setelah itu dia segera pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Selanjutnya Galan Trang Setra pergi ke Mekah. Konon Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galan Trang Setra ini pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya, sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Jazirah Arab, beliau langsung mencari Sayyidina Ali. "Apakah Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" tanya Kian Santang pada seorang lelaki tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. Lelaki tegap itu pun menjawab sangat kenal dengan Sayyidina Ali. "Kalau begitu bisakah kau antar aku ke sana?" kata Raden Kian Santang. Pria tegap itu pun menjawab, "Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku itu." Demi untuk bertemu dengan Ali, Kian Santang menurut untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir tersebut. Tapi alangkah terkejutnya dia, ketika mencoba mencabut tongkat itu, ia pun tidak berhasil. Bahkan meski dia mengerahkan segala kesaktiannya, dan sampai pori-porinya keluar keringat darah. Begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria tegap itu pun menghampiri tongkatnya. Sambil membaca bismillah, tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut, sedang dia sendiri tak mampu mencabutnya. Kian Santang pun bertanya, "Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku?" Pria tegap itu pun menjawab, "Tidak bisa saudara, karena kau bukan orang Islam." Ketika dia terbengong dengan jawaban pria itu, seorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa, "Assalamualaikum wahai Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya, sedangkan mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu. Itulah yang ada dalam benak Raden Kian Santang. Singkat cerita, akhirnya Raden Kian Santang memeluk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran, guna membujuk ayahnya untuk juga ikut memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahandanya.
Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah dari mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu dia berharap ayahandanya masuk Islam juga. Tapi sayangnya ajakan Kian Santang ini tak bersambut dan ayahandanya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu dia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam agama Islamnya. Dengan satu harapan seiring makin pintarnya dia berdakwah, mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali ke Pajajaran, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu itu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang, setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran, tidak mendapati keraton itu dan yang terlihat malah hutan belantara. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya setelah mencari ke sana kemari, dia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya pada ayahandanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton. Ananda ingin ayahanda memeluk agama Islam." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya. Malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" Kian Santang pun menjawab, "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau." Konon tiba-tiba, Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Raden Kian Santang pun menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau, sehingga ayahandanya dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meski setelah berubah menjadi harimau, namun Kian Santang masih saja terus membujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun rupanya, harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka malah lari ke daerah selatan, yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang lari mereka. Dia ingin sekali lagi membujuk mereka. Sayang usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam gua yang kini dikenal dengan nama Gua Sancang yang terletak di Leweng Sancang di Kabupaten Garut. Itulah kisah pertemuan Kian Santang dengan Sayyidina Ali, tapi ada yang janggal dalam cerita ini, yaitu tidak pasnya timing atau masa hidup antara Kian Santang dengan Sayyidina Ali. Kian Santang lahir sekitar tahun 1315 Masehi, sedangkan Sayyidina Ali sendiri lahir sekitar tahun 599 Masehi dan sekaligus hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rentang waktu yang sangat lama antara tahun 599 Masehi dan tahun 1315 Masehi. Artinya cerita ini sangat tidak cocok masanya. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah orang lain yang bernama Sayyidina Ali, mungkin cerita ini masih bisa kita terima. Pegawai jalanan hanya menginformasikan bahwa ada cerita atau kisah dari bumi Nusantara ini yang layak kita angkat. Dan seperti biasa, kita harus mengambil pelajaran dari kisah yang kami angkat ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.